Jumpa lagi di dapur Mama Louis. Kali ini saya akan berbagi resep yang pasti kalian juga suka, yaitu keju mozzarella homemade. Siapa yang suka keju? Keju mozzarella ini bisa bermanfaat untuk pizza, mozzarella stick, dan aneka makanan snack lainnya. Oke, buat teman-teman silakan dicek videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya subscribe, juga like dan komen dan share. Untuk yang suka juga boleh silakan pencet tombol lonceng agar semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yuk. Bahan yang digunakan adalah susu full cream 400 ml, bisa merek apa saja, keju cheddar 170 gram atau 1 kotak ya. Tepung tapioka 4 sendok makan dan juga air 100 ml dan mentega 2 sendok makan. Berikut resep detailnya. Yang pertama kita lakukan adalah mencampur tepung tapiokanya dengan air. Ini kita larutkan sampai tepung tapiokanya benar-benar tercampur, tidak ada yang menggumpal. Kita masukkan airnya bertahap, sedikit dahulu. Sudah semakin larut, baru kita campurkan lagi. Nah, tepung tapioka ini memang fungsinya mengentalkan suatu adonan ya. Di situ jadi nanti kejunya akan kenyal dan seperti melar-melar gitu. Kalau keju mozzarella kan cukup mahal ya. Jadi kalau kita bisa bikin di rumah itu sangat menghemat. Keju mozzarella biasanya harganya Rp50.000 ke atas. Dengan ukuran yang lebih kecil dari nanti yang kita bikin ini. Nah, ini airnya susunya 400 ml. Yang berikutnya kita lakukan adalah memanaskan susunya ya. Memanaskan susu dengan panas yang kecil saja. Nah, kita panaskan. Teman-teman yuk ditonton ya video saya sampai habis agar tidak ketinggalan tips membuat keju mozzarella homemade ini. Pasti sangat bermanfaat buat teman-teman buat aneka masakan di rumah. Bisa buat pizza, bisa buat mozzarella stick atau roti bakar dan aneka menu yang lainnya. Nah, berikutnya kita masukkan mentega ya. Kita tunggu mentega ini sampai larut. 2 sendok makan mentega. Terima kasih ya buat yang sudah subscribe. Yang belum silakan yuk subscribe. Juga like video ini. Dan boleh tulis di kolom komentar untuk pertanyaan atau masukan dari teman-teman. Untuk membuat ini mozzarella homemade ini kira-kira kejunya harganya 20 ribuan. Susu 400 ml kira-kira 10.000, mentega 2 sendok makan juga sangat murah ya. Kita hitung kira-kira 1.000, jadi 30 ribuan kita sudah punya mozzarella. Sangat ekonomis ya. Dan yang pastinya caranya sangat mudah. Yuk ikuti selengkapnya. Nih sudah mulai cair menteganya, kita bisa masukkan kejunya.
Kejunya bisa yang cheddar, bisa juga quick melt ya. Biar lebih mudah larut. Nah, ini kita masukkan kejunya. Semuanya. Dan kita akan menunggu keju ini sampai larut di dalam susu ini. Wanginya saja sudah tercium wangi keju mozzarella. Kita ratakan ya, teman-teman. Kita tunggu sampai larut semuanya kejunya. Baru kita akan memasukkan larutan tapioka. Ini karena bukan memakai yang quick melt, jadi dia butuh waktu untuk larutnya kejunya. Jadi bisa di sedikit ditekan-tekan buat keju yang belum terlalu larut ya. Dan ingat selalu diaduk dan apinya kecil saja. Teman-teman juga bisa tambahkan garam untuk menambah rasa gurih. Karena tadi airnya kan, susunya kan 400 ml ya. Itu kan susu full cream, itu kan plain. Nggak terlalu berasa, jadi bisa ditambahkan garam menurut selera. Udah mulai larut kejunya. Sudah wangi sekali kejunya ini. Sangat mudah kan teman-teman? Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa mencoba resep ini. Aneka resep yang lain juga yang biasanya memakai mozzarella itu risoles juga ya. Kadang pakai keju mozzarella itu enak sekali. Risoles sosis keju gitu kan. Bahkan menu-menu lainnya banyak yang memakai tambahan mozzarella. Next time saya akan share resep keju snack dengan keju mozzarella. Untuk mentai juga, jika di atasnya kita kasih keju mozzarella akan menambah rasa enak. Video mentai bisa cek ya di video-video saya yang sebelumnya. Ini sudah mulai mendidih, harus diaduk terus. Dan kejunya sudah semakin larut. Sesudah larut semua kejunya, tidak ada grindil-grindilnya, baru kita akan memasukkan larutan tapioka. Larutan tapioka ini yang membuat keju mozzarella itu melar, kenyal, dan enak untuk dibuat pizza. Rasanya mirip sekali dengan keju mozzarella yang dijual. Nah, ini kita masukkan bertahap dan langsung kita aduk-aduk karena dia akan cepat mengental. Saya tambahkan sedikit air. Sambil terus diaduk ya, teman-teman. Karena sudah mulai mengental nih. Sangat mudah kan? Sebentar lagi udah jadi nih. Tinggal kita tunggu dingin dan kita masukkan di freezer. Nah, sudah tercampur rata larutan susu keju dan tapiokanya. Kelihatan kan nih? Sudah
lengket kejunya. Benar-benar seperti mozzarella. Tuh. Saya tunggu sedikit lagi sampai tercampur benar-benar rata. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa siapkan tempat wadah, kotak yang ada tutupnya, karena nanti kita akan simpan di freezer untuk penyimpanan ya. Nah, diaduk-aduk seperti ini biar benar-benar rata ya. Yuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa ya, pencet tombol subscribe dan juga loncengnya. Lihat kan teman-teman, kenyal sekali kejunya. Untuk rasa dan wanginya sudah seperti keju mozzarella yang dijual di pasaran. Sudah selesai. Tinggal kita pindahkan ke wadah ya. Ini wadahnya saya menggunakan kotak yang ada tutupnya. Kita pindahkan dan ratakan. Nih, kalian bisa lihat kan teksturnya itu keju mozzarella kalau baru dimasak kan seperti itu ya. Melar, kenyal, wangi kejunya berasa sekali. Sudah mulai dingin, baru kita simpan di freezer ya teman-teman. Kita tunggu 2 jam dan kita bisa cek hasilnya. Tetapi jika kita akan menggunakannya, kita simpan di kulkas yang bawah saja. Nah, ini kita tunggu sampai dingin, baru kita pindahkan, masukkan ke freezer. Berikut hasilnya sesudah di freezer, teman-teman. Nah, mudah sekali. Dan kalau kita akan menggunakannya, memasaknya, jangan lupa diturunkan dulu dari freezernya ya. Ditaruh di kulkas bagian bawah. Dan bisa kita pakai sesudah tidak terlalu beku lagi. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dicoba resepnya di rumah. Oke, silahkan juga cek-cek video saya sebelumnya yang pasti bermanfaat. See you on the next video.